Hai guys, ketemu lagi sama duo Sobri. Kali ini kita mau ditemenin sama Arthur lagi, karena Arthur lagi di Garut, lagi ada di sini. Baru nyampe. Udah. Kapan berangkat lagi? Besok. Baru sampai berangkat lagi. Bisa. Baru udah nyampe suruh berangkat lagi gua. Kemarin temu Arthur Lovers. Enggak ketemu musisi, teman-teman musisi. Teman-teman paguyuban. Paguyuban musisi debus. Paguyuban basis apa? Ya, basis. Musik enggak cuma basis. Jadi ada basis. Juga apa? Kendang. Kendangers. Seru deh pokoknya. Jadi gua komenin anak-anak pada ngeband. Oh gitu. Jadi juri. Ada ajang. Ada inian, ada kayak buat portal gitulah. Oh. Portal yang buat matiin ikan. Potas. Jadi gua apa namanya? Bagus tuh. Bahaya emang gitu, bagus banget. Emang jadi lu bikin gitu. Wadah lah, bikin forum. Enggak, jadi ada wadah. Oh, emang mereka ngundang gua. Keren lah pokoknya, pendekar semua banyak. Iya. Jago ya. Orang daerah mah lebih sangar. Mudah-mudahan sih ke depannya bisa pilot. Amin. Bisa. Ngobrol di sana. Mungkin kemarin kita udah ini juga, udah mewakili juga. Yeah. Oh iya benar. Tapi enggak, mereka mengundang kita bisa perform. Kemarin kan gue sendiri perform. Ada sih. Enggak ada siapa-siapa, gue sendiri. Around me are familiar faces. Kita mau ngebahas apa nih? Ngebahas event kemarin ya. Event kemarin, gavlog ya. Oh, gue enggak ada ya? Ada. Oh, ada. Siapa? Spencer. Abis dari Garut enggak ada kemarin. Oh, iya. Dari Garut. Terus kita bahas event yang kemarin. Yang kemarin. Kan udah balik lagi gua. Udah balik dari sana. Gila, men. Lu bolak-balik gua. Ini pesawat pribadi ya. Jadi Jakarta balik perform kita kan kemarin kan? Lu balik Garut. Gua balik ke Tasik. Ke Tasik. Tasik balik ke Jakarta. Jakarta balik ke Garut. Sibuk ya. Nah, Garut gua balik lagi tuh. Lu punya ilmu apa sih? Hilang ya. Jadi masuk ilmu masuk got. Gimana nih? Ini kita event kemarin. Iya. Bahas event kemarin gimana, seru ya? Bagus sih, bagus banget. Jadi emang banyak musisi Tasik tuh. Wow, kan event charity. Oh, event charity kemarin. Ah, itu keren tuh. Gue juga promoin event kemarin di Garut. Di Tasik. Gue bilang itu event charity itu perlu. Ini bahas apa sih? Kemang. Tapi kemarin kita nggak kalah seru ya? Iya. Charity lagi. Kita pembukaan di 2019 dengan beramal charity di Kemang Village ya. Gimana Gil kemarin? Kita seru banget sih. Kita jadi dari base camp ya kan? Jalan dari base camp, rapi-rapi dulu. Terus ke parkiran, turun dari parkiran. Nyampe di lokasi. Udah. Muter-muternya udah. Udah, jalan-jalan. Kita ketemu teman-teman ya, ada Drive. Anji juga, Anji. Ada Sandy Canister, teman-teman kita beberapa datang juga ya dari orang event ya. Iya, yeah, betul. Terus yang nyanyi siapa? Kita kemarin bertiga doang apa sama ada yang nyanyi? Ada yang nyanyi. Oh, ada. Ada. Siapa dong? Sita Luna. Sama Bobo di mana? Bukan ini so, Vanessa Angel. Sama Bobo di mana? Belanda di mana? Itu yang bersihin. Itu siapa yang bersihin itu? Nama siapa? Iya, itu dia. Kemarin kita nyanyi sama dia lagi. Sama dia ya? Gue gak sadar, gue pikir sama Chris Cornell. Acaranya bagus banget, jalin silaturahmi kan. Iya, ketemu teman-teman musisi. Respect sama korban bencana kan. Di gavlog sebelumnya, kita menyatakan turut berduka cita buat teman-teman Seventeen. Dan kebetulan kemarin juga ada istri dari almarhum Herman ya. Iya, ada. Berpartisipasi ada juga. Dari Paski ya, Persatuan Seniman apa? Kreatif Paski Bra. Bukan Paski Bra.
Paski itu Persatuan Seni Kreatif Komunitas Komedi. Komedi. Komedian Indonesia. Kita boleh itu masuk situ. Bisa. Bisa jadi kita masuk Paski. Ya mudah-mudahan nanti yang dikumpulkan bisa membantu seenggaknya. Membantu meringankan. Amin. Buat teman-teman ya. Dimana kita udah dijadiin bagian lagi teman-teman atau saudara kita yang lagi kena bencana itu udah untuk appreciate banget ya buat kita lah benar-benar bisa main lagi bareng memberikan sesuatu yang berguna lah bermanfaat ya sama satu profesi kan yeah. Kejadian bencananya ikut ngerasa juga ya. Gimana kalau kondisinya itu kita gitu kan yeah. Pas kejadian itu kan gue lagi di Tasik itu yang ketemu anak-anak seniman sana sebelum sharing gue sempat minta doanya buat teman-teman juga sama anak-anak Tasik sana ya mereka respect juga gitu merasa kehilangan juga kan kaget kan yeah. Gak ada yang tahu lemesnya sampai seharian gue karena emang kerasa banget sih Ya mudah-mudahan sih dengan kejadian kemarin regulasi-regulasi juga buat pekerja seni kayak kita diperhatikan ya. Betul. Kayak misalnya kalau bikin venue di pantai harus berapa jaraknya, standarisasi. Menghadap kemana, terus mungkin by watch-nya juga harus ready kayak gitu-gitu ya, Bri. Iya. Ya, tapi yang paling penting sih jangan ada bencana lagi lah. Ya, mudah-mudahan. Semoga kita dijauhkan ya, dari bencana. Lebih antisipasi juga dari pihak-pihak yang memang berkewajiban. Betul. Ada juga pentingnya buat kita diberitahukan sebelumnya gitu. Jadi ke situ sih di luar dari bencananya ini ya harus ada pemberitahuan sebelumnya. Gue sih berharap benar-benar diberi kesabaran buat para korban yang kemarin ya. Betul. Ya sekali lagi untuk Ivan Seventeen, Ade Jigo dan teman-teman yang lainnya juga selalu kuat. Bisa berkarya lagi. Ya, betul, bisa berkarya lagi. Dan mudah-mudahan psikologisnya juga makin membaik ya. Amin. Kita selalu ada buat teman-teman kita semua. Ya, kita bakal ketemu lagi di acara-acara vlognya Pilot di Gavlog. Pantengin terus kalian di website-nya. Website. YouTube Pilot. YouTube. Tinggal searchingnya, search aja Pilot, PILOTZ. Ya. Bakal ada keseruan-keseruan selanjutnya. Selamat menikmati. Semoga vlog kita selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kalau nggak bermanfaat, manfaatin dah. Salam Gavlog.